Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ITLicious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilyang TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini ada keluarga Ayu Ting Ting nih yang mengucapkan selamat ulang tahun untuk Dr. Tan Yunita. Happy birthday untuk Dr. Tan Yunita, dan dilansir langsung dari akun Instagram Mom Ayu Ting. Selamat ulang tahun Dr. Tan Yunita, dokter kesayangan keluarga ibu. Semoga dokter panjang umur, sehat selalu, apa yang dokter harapkan terkabur pastinya, amin. Doa terbaik dari ibu dan ayah, semoga panjang umur, sehat selalu. Dan sekali lagi selamat ulang tahun dokterku Tan Yunita, Klinik Derma Pro Jakarta. Tulis Mom Ayu Ting di akun Instagram pribadinya yang mengucapkan selamat ulang tahun nih untuk dokter tersayangnya, Dokter Tan Yunita. Dokter Tan Yunita di sini juga Ayu Ting Ting mengucapkan hal yang sama nih untuk dokter tersayang. Hari ini Ayu Ting Ting menggunakan baju serba hitam nih ya. Sepertinya Ayu Ting Ting akan ada keperluan nih dengan baju hitamnya. Dan terlihat sangat cantik nih Ayu Ting Ting ya, walau tanpa makeup. Sehat selalu untuk Dokter Tan Yunita dan juga Ayu Ting Ting. Sekali lagi happy birthday untuk Dokter Tan Yunita, panjang umur, murah rezeki dan sehat selalu. Hanya Mom Ayu Ting yang mengucapkan happy birthday untuk Dokter Tan Yunita. Di sini juga Ayu Ting Ting mengucapkan hal yang sama. Dilansir dari akun Instagram Ayu Ting Ting, di sini menuliskan happy birthday to my sis, my Dokter Tan Yunita. Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, sukses, jadi lebih baik dalam hal apapun. Semakin hits pokoknya, selalu sayang aku, rawat kulit dan wajahku terus, bahagia semua yang terbaik untuk dokter ya. God bless you and love you my bestie, love you ya. Itulah ucapan yang diberikan oleh Ayu Ting Ting untuk Dokter Tan Yunita yang selama ini merawat Ayu Ting Ting hingga terlihat sangat cantik. Dari postingan tersebut banyak sekali komentar nih dari para sahabat. Salah satunya Setarwati, love you Ayu Ting Ting, patroli Ayu Ting, Ziva Angkasa Bali memberikan emotik love-nya. Tak lupa juga Lia Putriana 99 memberikan emotik love untuk Ayu Ting Ting. Sehat semangat untuk Ayu. Dan dari Kyoto 19, Midi Manteng, Weti, Yamanagil, semuanya memberikan emotik love untuk Ayu Ting Ting hari ini, yang mengucapkan happy birthday untuk Dokter Tan Yunita tersayang. Dan Mimin juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Dokter Tan Yunita yang sangat cantik. Semoga selalu sehat, diberikan kebahagiaan dan selalu sukses, dan selalu sayang ya terhadap Ayu Ting Ting dan juga keluarga Ayu. Oke sahabat, menginjak berita selanjutnya, ada berita baru yang super viral hari ini, dimana di sini Ayu Ting Ting didampingi kuasa hukumnya melaporkan Gundik Empang ke kepolisian. Tak main-main di sini Ayu Ting Ting menggandeng seseorang yang sangat ia percayai sebagai lawyer atau pengacaranya untuk menghadapi kasus KD Kartika Damayanti atau sering disebut juga dengan akun Instagram Gundik Empang. Tak main-main hari ini kita akan melihat nih proses yang dilakukan Ayu Ting Ting bersama pengacaranya. Tak tanggung-tanggung di sini Ayu Ting Ting mengajak Bapak Minola menjadi pengacara pribadinya, Dr. Minola Sembayang SHMH. Beliau adalah salah satu pengacara kondang yang ada di Indonesia. Karirnya sudah tidak diragukan lagi, sudah banyak artis yang memakai jasanya, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan amanah. Dan di sini Ayu Ting Ting memakai jasa Bapak Minola sebagai pengacara di kasus Kartika Damayanti atau kasus pemulihan yang terjadi terhadap dirinya, keluarganya, bahkan anak tercintanya. Dilansir dari akun Instagram patroli Ayu Ting 92, alhamdulillah laporan sudah diterima, bersyukur luar biasa. Ternyata kasus ini tidak dibiarkan mengambang begitu saja, semoga saja pelaku segera dipulangkan agar dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Hashtagnya support Ayu Ting Ting, Ayu Ting Ting, Ayu Ting Ting, Ayu Ting Ting.
Terima kasih informasinya Patroli IT 92. Dari istitah baik, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Pepatah ini sangat benar. Semoga ini menjadi pelajaran buat banyak orang untuk hati-hati dalam bersosmed. Semangat terus Tete. Kemudian juga dari Juwes, banyak banget orangnya. Ayu Ting bukan kaleng-kaleng. Ayu Ting memang membawa rombongan hari ini ke kantor kepolisian. Novida 77, semoga lancar prosesnya. Amin ya robbal alamin. Dan juga informasi terbaru nih dari Lia Liut Brebes. Banyak pertanyaan lewat DM, Kak, apa cuma KD saja yang dilaporkan? Jawabannya tidak. Ada 5 akun admin yang masih bersikeras pakai foto. Kelima akun admin haters tersebut, 4 sudah didapatkan identitasnya. Wow, ternyata ada 5 akun nih yang sudah dikantongi identitasnya oleh para fans Ayu Ting Ting dan juga Ayu Ting Ting sebagai pelapor. Komentar datang lagi dari sahabat Ich Rimaya. Dari kuasa hukum Ayu harusnya juga melaporkan atau berkonsultasi dengan pihak KPAI karena Bilkis masih anak-anak. Semoga semua upaya keluarga Ayu Ting Ting membuahkan hasil dan membuat efek jera. Tetap sabar kuat Ayu, selain usaha Ayu bantu dengan doa. Terima kasih Rimaya atas doa dan juga dukungannya untuk Ayu Ting Ting. Andriana, semangat ya Ayu, semoga semua berjalan dengan lancar, amin. Lanjut terus sampai ke jeruji. Kiki Farosa 79. Kemudian juga di sini ada dari Afifah Fifa. Semangat Ayu, aku dukung dari Jawa Timur, love you. Semangat Ayu, saya mendukung kamu, air mata gak bisa dibohongi. Fanny Sepang, bagus Ayu sudah ambil sikap yang benar, biar polisi yang bertindak. Kasihan Ayu sudah terlalu lama dibully orang. Ayu hanya diam, mantap Ayu, love you. Terima kasih para sahabat yang telah mendukung Ayu Ting Ting. Dan alhamdulillah hari ini Ayu Ting Ting tak main-main melaporkan Gundik Empang atau Kartika Dewa Yanti ke pihak kepolisian bersama Bapak Minola. Semoga usaha Ayu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur kesehatan, bahkan prosedur yang ditetapkan oleh kepolisian. Semoga Kartika Dewa Yanti segera bisa pulang ke tanah air agar bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dari up to date tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses karirnya. Ya makronya banyak rezeki. Amin ya. Bahagia selalu dokter. Thank you Chuka. Hai dokter. Happy birthday dokter Tata. Sehat selalu, berkah, makin sukses karirnya. Ya makronya banyak rezeki. Amin ya. Bahagia selalu dokter. Thank you Chuka.